Hai teman-teman, jumpa lagi di channel Happy Susanto Family. Nah, hari ini aku mau masak masakan yang super gampang, super mudah, dan ya pasti semua orang sering masak ya ini ya. Aku mau masak sup tulang ayam ini, soalnya masih ada sisa tulang ayam di kulkas, ya udah dimasak sop aja. Lagian anakku lagi sakit nih, jadinya kayaknya bagus lah ya masak sop buat dia, biar cepat sembuh ya, makannya juga gampang kan, ada kuah-kuahnya. Nah, aku udah nyiapin ini bawang putih, bawang merah, daun bawang seledri ya, terus pakai beberapa wortel, terus pakai kentangnya 3 ya. Oke, gimana cara buatnya? Nonton sampai selesai ya. Nah, teman-teman, ini aku udah panasin minyak ya. Kita masukin bawang merah sama bawang putihnya. Nah, ini tumis sampai kecoklatan aja ya. Nanti lanjut lagi. Nah, teman-teman, ini kan udah ini nih udah coklat nih bawang merah sama bawang putihnya. Sekarang masukin ayamnya ya. Ini ayamnya kita tumis-tumis sebentar aja. Nah, ini udah ya, mau aku tambahin air dulu sekarang. Nanti kita tambahin lagi airnya. Ini kurang kayaknya nih. Nah, ini tambahin lagi airnya ya, kurang ya soalnya ya. Nah, segini cukup lah. Sekarang mau masukin wortel sama kentangnya ya. Nah, teman-teman, ini aku udah potong wortel sama kentangnya ya. Sekarang kita masukin ya. Tuh ya. Terus sekarang kita mau tambahin garam sama penyedap rasa ya. Nih, aku tambahin garam ya. Segitulah ya, kayaknya 1 sendok makan ya. Terus kasih masako ya. Aduh, sebentar, ini kurang masako. Aku pakai masako 1 bungkus setengah. Terus mau kita kasih lada sebentar. Nah, sekarang kita masukin lada ya. Udah deh, ini kita tunggu sampai ayam sama kentangnya sama wortelnya empuk ya. Kalau udah empuk, nanti terakhir baru masukin daun bawang seledrinya. Nah, teman-teman, ini udah empuk ya wortel sama ininya ya. Nih, aku tes dulu tuh. Nah, udah empuk kan tuh. Nah, udah empuk banget ini. Sekarang terakhir mau kita masukin ini ya, daun bawang seledri ya. Nah, masukin bawang seledri, aduk-aduk sebentar. Udah deh, matiin kompornya. Nah, ini udah selesai, teman-teman. Masaknya, terima kasih banyak ya yang udah nonton sampai selesai. Semoga kalian suka dengan video aku. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga di share ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dadah.